Mulai diterapkannya secara bertahap, KTP digital di Kabupaten Cianjur sudah mencapai 61,07% hingga awal bulan November 2022. Tahapan pertama penerapan KTP digital diberlakukan pada aparatur sipil negara pemerintah Kabupaten Cianjur. Mall Pelayanan Publik atau MPP Kota Cimahi diresmikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB Abdullah Azwar Anas dan Pejabat Wali Kota Cimahi Dik-Dik S. Nugrahawan Senin 28 November 2022. Hadirnya MPP Kota Cimahi menjadi bukti nyata dari komitmen pemerintah Kota Cimahi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, ungkap Dik-Dik dalam sambutannya. Tujuannya untuk membahagiakan masyarakat, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan layanan publik secara nyaman. Ia pun menyebutkan sejak awal MPP Kota Cimahi dirancang agar dapat memenuhi harapan masyarakat termasuk penyediaan sarana dan prasarana layanan publik yang memadai serta nyaman. Di antaranya dengan memberikan kemudahan akses, ketersediaan parkir, fasilitas bagi anak dan ibu menyusui, ruang tunggu yang nyaman, fasilitas bagi disabilitas, perpustakaan mini, musola dan kantin. Selain sarana-prasarana MPP yang bersifat fisik, MPP Kota Cimahi pun menyediakan sistem informasi layanan yang mengintegrasikan layanan di MPP. Seluruh kegiatan pelayanan publik kini dipusatkan di MPP Kota Cimahi, termasuk pelayanan administrasi yang disediakan oleh pemerintahan pusat, BUMN, BUMD, dan instansi vertikal. Pertama, saya mengapresiasi atas diresmikannya MPP di Kota Cimahi ini. Dan menurut saya ini luar biasa, sangat mewah. Tetapi saya sampaikan tadi, kemewahan ini harapan saya menjadi spirit, menjadi tonggak untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara terintegrasi. Karena yang paling penting dari peresmian MPP ini sebenarnya ruang pengintegrasian pelayanan. Jadi rakyat akan menjadi mudah, menjadi cepat, murah, transparan. Dan ini menjadi showcase bagaimana mengintegrasikan layanan-layanan tadi. Tentu nanti secara bertahap kita berharap ini Jawa Barat bisa memulai dan menginisiasi MPP digital dengan super app. Sehingga dengan demikian tadi saya sudah lihat bagaimana KK itu bisa dicetak secara apa namanya secara mandiri. Nah kalau ini bisa diadakan di seluruh kelurahan misalnya, begitu juga di seluruh kecamatan akan sangat keren. Jadi MPP ini ke depan target kami, harapan saya bisa mengintegrasikan MPP yang bagus ini dengan MPP digital sehingga secara bertahap layanan dasar nanti bisa dilayani secara digital. Jadi sekali lagi saya menyambut sangat senang dengan peresmian MPP ini, mudah-mudahan ke depan ini terus akan meningkat layanannya. Kalau sekarang ada sekitar 139 layanan, ke depan mudah-mudahan Pak PJ bisa ditingkatkan. Ada MPP misalnya di Jawa Timur, itu di Bogor, di Sumedang, itu layanannya sudah di atas 200. Tapi saya kira secara bertahap nanti akan bisa ditingkatkan, untuk ini sangat baik. Saya kira gitu ya. Pak, setelah tadi pantauan ke lokasi, Pak, apa yang menarik Pak yang ditemukan oleh kementerian, Pak? Ya, saya belum bisa memberi penilaian karena saya tanya baru sehari. Mudah-mudahan ini bisa dikomunikasikan oleh para camat kepada masyarakat supaya dia ngurus di sini. Misalnya paspor tadi bagus, sudah bisa dibuat di sini. Begitu juga layanan POM dan juga konsultasi bea cukai. Sehingga UMKM yang akan ekspor cukup konsultasi dengan bea cukai yang ada di tempat ini dan BPUM sudah ada di sini. Dan yang akan ngurus di provinsi, Ibu tadi sudah menyiapkan dari perizinan provinsi, seluruh layanan provinsi ada di tempat ini. Saya kira ini bagus. Dan ujungnya menurut saya, pertama ini rakyat harus merasakan. Karena pesan Presiden, reformasi birokrasi harus berdampak. Jadi nanti target kami pertengahan tahun depan mestinya sudah ada survei, gimana survei kepuasan rakyat terkait dengan MPP. Yang kedua, harapan saya dengan MPP ini akan mendorong pertambahan investasi yang signifikan. Karena investasi ada di tempat ini. Saya tadi sampaikan kalau bisa orang ngurus misalnya mulai izin apotik dan seterusnya bisa dari tempat ini, termasuk
terkait dengan LH dan juga PUPR bisa dipercepat dan bisa dipermudah. OSS harapan saya selama ini masih menjadi kesulitan rakyat sebagian, sudah supaya ada klinik di tempat ini. Tadi saya cek katanya ada, sehingga masyarakat yang akan lulus pakai OSS yang belum seluruhnya paham bisa menggunakan tempat ini untuk konsultasi terkait dengan OSS. Saya kira itu ya. Dengan adanya mall, pelayanan publik diharapkan dapat memenuhi harapan masyarakat Cimahi akan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, efektif, dan efisien, ucap Dik-Dik. Tak cukup sampai di situ, pemerintah Kota Cimahi pun terus meningkatkan kualitas layanannya. Dik-Dik menambahkan, kami telah menyediakan layanan antrian, informasi, dan pengaduan termasuk survei kepuasan masyarakat bagi semua unit layanan di MPP. Kita bangun semua layanan tersebut secara elektronik sehingga layanan menjadi lebih efisien. Dik-Dik mengklaim dengan semua sarana dan prasarana yang ada, mall pelayanan publik Kota Cimahi dapat menjadi MPP terdepan yang berbasis pada teknologi informasi. Ia berharap keberadaan MPP dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin oleh masyarakat dan bahkan menjadi ikon Kota Cimahi khususnya dalam pelayanan publik dan pembangunan ekonomi masyarakat. Tujuan utama kita membangun MPP tidak lain adalah untuk membahagiakan masyarakat Cimahi. Tentu saja melalui kemudahan di dalam mendapatkan layanan publik, di antaranya perizinan, kependudukan, dan perpajakan. Termasuk juga pelayanan administrasi yang disediakan oleh pemerintah pusat, seperti BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, perpanjangan surat izin mengemudi, pajak kendaraan, SKCK, paspor, dan masih banyak lagi. Berikut pula layanan pendukungnya. Senada dengan hal tersebut, Abdullah menyampaikan pentingnya marketing atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai keberadaan MPP Kota Cimahi agar MPP dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. 1, 2, 3. Setelah MPP ini secara resmi adalah bagaimana kami harus bisa meyakinkan MPP ini memiliki kemanfaatan untuk masyarakat Kota Cimahi. Ada hal-hal yang ingin kita lakukan, antara lain bagaimana kita untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bagaimana semua proses izin ini harus dapat berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan dengan MPP ini semua yang dibutuhkan masyarakat hadir di sini. Saya kira itu. Ya tentu ini menjadi hal yang akan kami tindak lanjuti, banyak catatan-catatan yang beliau sampaikan kaitan dengan bagaimana MPP ini harus bisa berdaya guna, antara lain bagaimana kami semua memiliki PR untuk bisa memperjelas bahwa di Cimahi ini ada yang namanya MPP untuk dapat digunakan oleh masyarakat di dalam mengurus keperluannya, saya kira itu. Pak, untuk ya memang ini hal yang juga sempat kami bahas, insya Allah masih dalam kajian, insya Allah nanti dalam waktu dekat kita akan ambil solusinya, karena bagaimanapun yang namanya pusat pelayanan itu memang harus ditunjuk oleh sarana transportasi, insya Allah. Pak, ada dong, ini ada berapa total menampung pelayanan, Pak? Menampung berapa total pelayanan? Ah, ya awal ketika didirikan kita target 77, tetapi setelah kami kaji kembali ini akan meningkat menjadi 159 jenis pelayanan, insya Allah. Pak, kelebihan dari MPP ini dibandingkan kota dan kabupaten lain, Pak, layanannya apa yang berbeda ya, Pak? Karena memang ini sejak awal dirancang, jadi di dalam proses perintegrasian MPP di Cimahi ini lebih mudah, lebih solid barangkali, dan ditunjang oleh perkembangan IT. Semua di sini insya Allah kita akan coba terapkan teknologi IT. Dan secara layout pun memang sudah didesain ini semua untuk bisa menjadi tempat pelayanan yang bisa membuat orang nyaman untuk hadir di sini. Melihat proses tour building yang dilakukan Pak Menteri dan Pak Wali melalui layar yang ada di atas. Dengan hiji,
Senyum boleh, Cimahi kahiji. Membentuk huruf C untuk Cimahi. Negara dan reformasi birokrasi, hadirin Ibu, Pak Menteri, Ibu Diah inilah yang banyak membantu kami. 3 tahun yang lalu kami menghadap ke beliau, alhamdulillah banyak bimbingan dan arahan sehingga kami bisa mewujudkan harapan masyarakat Kota Cimahi. Yang saya hormati juga staf ahli, juga kami berharap nantinya MPP ini kiranya dapat dijadikan sebagai role model bagi penyelenggaraan MPP di Indonesia. Kami memang sengaja dari sejak nol, Pak. Ini masih berupa lahan kosong, kemudian kami bangun yang alhamdulillah ini semua dibiayai dari APBD Cimahi. Saya juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dan pendampingan yang diberikan selama ini dari pihak Forkopimda. Menurutnya, hal yang paling penting dari diresmikannya sebuah MPP adalah pengintegrasian layanan publik, dan yang paling penting adalah keintegrasian pelayanan menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan transparan. Di antaranya perizinan, kependudukan, dan perpajakan. Termasuk juga pelayanan administrasi yang disediakan oleh pemerintah pusat, seperti BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, perpanjangan surat izin mengemudi, pajak kendaraan. Ia pun mengingatkan Dikdik untuk mempersiapkan MPP Kota Cimahi dalam pengimplementasian Super App MPP Digital yang akan segera diluncurkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dengan digitalisasi administrasi pemerintah, pelayanan akan lebih mudah, lebih cepat, transparan, dan tidak memberi ruang untuk korupsi, tandas Abdullah. Dibangun di lahan seluas 8.786 meter persegi dengan total luas bangunan sebesar 8.934 meter persegi, MPP Kota Cimahi yang berada di Jalan Aruman, Kelurahan Pasir Kaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, menjadi MPP ke-77 di Indonesia dan MPP ke-11 di Provinsi Jawa Barat. MPP Kota Cimahi secara keseluruhan dibangun dengan dana dari APBD Kota Cimahi. Target kami akhir pertengahan tahun depan mestinya sudah ada survei
gimana survei kepuasan rakyat terkait dengan MPP. Yang kedua, harapan saya dengan MPP ini akan mendorong pertambahan investasi yang signifikan. 1, 2, 3 di Kota Cimahi dan meresmikan mall pelayanan publik, dan tentu saja dengan segala hormat Teh Amel, setelah ini kami akan jadi bisa ada produk di sini nggak? Selain konsultasi, produknya apa? Yang regulasi. 1, 2, 3 MPP Kota Cimahi dan 23 instansi vertikal BUMN, BUMD, swasta dan profesi masyarakat Kota Cimahi dapat berkunjung untuk mengurus layanan perizinan dan non-perizinan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 8.00 hingga 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Layanan informasi MPP Kota Cimahi pun dapat diakses melalui alamat www.mpp.cimahikota.go.id. Come on.